Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, terlebih dulu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, serta nikmat kesehatan. Dan diringankan langkah kakinya menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat kita dikumpulkan di surga-Nya Allah SWT. Amin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa informasi yang kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru masuk masjid, mengingatkan kembali bahwa Masjid NH tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Kepada para jamaah yang masih di lantai 1 agar segera naik ke lantai 2 untuk mengisi stok-stok yang masih kosong. Dan bagi yang jamaah yang membawa HP, tolong dinonaktifkan sementara waktu. Kemudian bagi anak-anak, silakan untuk diam, tidak usah bermain-main dalam mendengarkan khutbah Jumat nanti. Yang kedua, bertindak sebagai petugas Jumat kali ini adalah Muadzin Saudara Edi, Khotib Jumat Ustadz Nur Atsal, SPD, MPDI, dengan materi antara berkah dan pujian dari Kota Malang dengan Imam Ustadz Husni Mubarok Sarjana Hukum Islam. Yang ketiga, kami mewakili takmir dan panitia pembelian tanah pengembangan masjid mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak sedekah. Semoga infak dan sedekah serta amal baik para jamaah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang keempat, kas dana operasional masjid saldo pekan lalu Rp908.338, pemasukan pekan ini Rp2.600.000, jumlah pekan ini Rp3.501.838, pengeluaran Rp3.480.400, saldo akhir Rp21.438. Yang kelima, dana infak PPHN dan pembelian tanah perluasan masjid saldo PPNH pekan ini -Rp6.909.424, saldo pembelian tanah pekan ini Rp70.400.000, harga tanah Rp570.000, bayar cicilan tanah sampai dengan pekan ini Rp300.000. Yang terakhir, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kajian rutin baca subuh setiap hari mulai Ahad sampai dengan Sabtu. Yang kedua, kajian rutin Sabtu malam Sabtu baca maghrib sampai dengan Isya bersama Ustadz As'ad Soko Sirianto Sarjana Hukum Islam dengan materi akidah. Yang ketiga, kajian rutin Rabu malam pekan ke-1
pada Maghrib sama dengan Isya bersama Ustaz M. Syarif Hidayatullah S.Ag. materi tarjih. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan pada siang hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'ala al-falah.
Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia hidayah yang telah diberikan kepada kita, sehingga sampai siang Jumat hari ini kita bersama masih ditakdirkan Allah untuk mampu membuktikan iman takwa kita dalam wujud ibadah kepada Allah. Karena itu harapan kita semoga aktivitas kita dalam beribadah ini, khususnya siang Jumat hari ini, diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin mengajak dan mengingatkan kepada para jamaah sekalian, khususnya kepada diri saya sendiri, yaitu yang terkait dengan berkah dan ujian. Dalam momentum sampai hari ini, kita semuanya terlibat langsung terkait dengan dua kata ini, mulai dari pemerintahan yang paling kecil sampai yang terbesar. Itu sampai hari ini masih belum dinyatakan bebas benar dari ujian, karena memang dua kata ini selalu beriringan. Sama halnya kata laki-laki perempuan, siang malam, matahari rembulan, langit bumi, itu dua kata yang tidak bisa dihilangkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, bahkan diulang dalam satu surat dua kali, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwasanya setelah kesulitan itu akan datang kemudahan, atau bersama kesulitan itu akan datang kemudahan, atau setelah ujian pasti akan datang yang namanya keberkahan. Dan memang orang-orang yang beriman khususnya itu tidak lepas dari ujian Allah dulu, sejak umat-umat terdahulu itu pasti diuji. Semakin tinggi dan kuat iman kita, semakin berat pula ujiannya untuk menggapai berkah itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa sih berkah itu? Kalau kita lihat kamus, berkah itu adalah kenikmatan, rahmat. Segala bentuk kesenangan itu adalah berkah. Sementara Al-Ghazali dalam ensiklopedianya menyebut dalam buku tasawufnya bahwa berkah itu adalah yang disebut dengan
yazidu bil khair, tambahnya kebaikan. Maka untuk menuju keberkahan, mau enggak mau kita harus berbuat kebaikan. Atau tuzidukum bitta'ah, yaitu tambahnya ketaatan kita kepada Allah. Semakin taat kita, berkahnya juga semakin bertambah. Kalau itu berbalik, ketaatan kita menurun bahkan hilang, ganti perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan, maka yang timbul atau yang muncul bukan keberkahan, maka ujian akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujian itu adalah sesuatu yang menyebabkan orang itu terlena atau menjadi celaka. Namun sesuatu itu tidak hanya yang buruk. Ujian Allah itu ada kalanya justru yang baik, yang menjadi sebab kita tidak sanggup untuk melaksanakannya. Dan contoh dalam sejarah banyak yang diuji dengan kebaikan itu malah berbalik menjadi kufur. Kita kenal dalam sejarah besar yang namanya Korun. Kita tahu Korun itu adalah hamba Allah yang miskin dulunya. Karena melihat orang yang kaya, akhirnya memohon kepada Nabi Musa supaya didoakan menjadi kaya. Tapi ketika taat begitu, ketika miskin begitu taatnya kepada Allah. Tapi manakala diuji dengan harta benda, jabatan, pangkat, banyak yang gagal, termasuk kita barangkali. Banyak di antara kita ini ketika mendapatkan kenikmatan justru malah terburuk. Di zaman Rasulullah kita pernah dengar yang namanya Sa'laba. Begitu taatnya Sa'laba ini ketika miskin, sampai-sampai pakaian untuk sholatnya itu bergantian dengan istrinya. Tapi manakala memohon kepada Rasul supaya didoakan menjadi orang kaya, dan tatkala kaya berbalik menjadi kufur, sampai zakat pun tidak mau dibayarkan. Dan ini memang ujian kita. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mempertegas di dalam firman-Nya surat Al-Ankabut ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyabulu amanna wa hum la yuftanu. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna alladziina sadaku walaya'lamanna al-kadzibi. Apakah manusia mengira, menyangka bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja menyatakan kami telah beriman pada Allah, kami sudah bertakwa kepada Allah, wahum la yuftanun, sedangkan mereka kemudian tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh benar-benar kami Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, yaitu para nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, dan ujiannya lebih berat daripada umat Rasulullah Muhammad SAW. Kita itu masih ringan karena Rasulullah SAW pernah berdoa, jangan engkau azab umatku. Tapi umat-umat terdahulu rata-rata kena azab. Kita insya Allah paling banter balak musibah. Tsunami yang dulu konon dikatakan musibah besar, azab, belum. Itu masih balak musibah. Dan ingat bahwa ujian balak musibah itu tidak datang tiba-tiba, melalui proses.
paling tidak tahapannya adalah ada tiga. Pertama, kita diperingatkan. Kalau kita lihat wabah corona yang sampai hari ini masih menghantui kita, itu adalah sebelum datang ke wilayah kita, ke negara kita. Kita sudah diperingatkan di negara-negara lain, tapi kita tidak segera bertindak untuk antisipasi. Kemudian akhirnya harus datang yang kedua. Tahapan yang kedua adalah teguran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur. Yang kena duluan adalah kota-kota besar di Indonesia, terutama Jakarta, Malang insya Allah, apalagi Kepanjen belakangan. Kita ditegur, masih saja tidak mau bergerak. Akhirnya tibalah sampai saat ini yang disebut pandemi, musibah. Bukan azab, musibah, ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa Allah memberikan ujian? Fala ya'lamanna alladziina shadaqu. Hakikatnya Allah hanya ingin tahu siapa di antara hamba-hambanya ini yang benar-benar dalam keimanan, ketakwaannya. Apakah hanya sekedar di lisan ketika sumpah jabatan, begitu selesai ya selesai? Apakah itu? Tidak. Harus terpatri dalam diri kita. Ittaqillaha haitsuma kunta. Taatlah kepada Allah, takutlah kepada Allah di mana saja kita berada. Apapun profesi kita, kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah walaya lamannal kadhibi. Allah hanya ingin tahu siapa di antara hamba-hambanya yang mendustakan. Itu yang dibidik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didatangkan ujian itu, Allah ingin tahu apakah kita benar-benar istiqomah ketakwaannya. Kalau istiqomah, maka Allah berjanji akan memberikan segala jalan keluarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kenapa ujian itu harus datang? Itu banyak para ulama, para tokoh menyebutnya. Yang dalam kesempatan ini mungkin kita ingat beberapa saja. Yang pertama adalah terputusnya tali silaturahim, lebih-lebih pada pandemi ini. Kita hampir terputus tali silaturahim. Silaturahim tidak cukup diwakili dengan Android, dengan IT, sekalipun bisa video call, tidak akan membawa dampak. Karena silaturahim itu akan menumbuhkan wirah semangat Islam kita. Kalau tidak percaya, bisa Bapak Saudara sekalian buktikan. Kalau kita mau beramal ke masjid 100.000, atau kalau mau memberi anak yatim, duafa, fakir miskin 100.000, melalui amil-amil dan sebagainya, coba kalau kita datang sendiri, insya Allah kita akan menjadi lebih. Karena itu adalah pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin musibah bala itu diredam, diangkat oleh Allah, salah satunya adalah silaturahim. Yang pertama, baik berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kualitas ibadah. Dan yang kedua adalah memperbanyak sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wasilul ladzi bainana wa bainakum bi kasrati dzikrikum lahu wa kasrati shadaqati fi sirri wal alaniyah. Silaturahim,
kepada Allah yang disebut hablum minallah dalam bentuk ibadah makhdhuh. Dan kepada sesama manusia tidak cukup hanya mengucap salam dan sebagainya, tapi harus bikasrotis sedekah, memperbanyak sedekah. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan innamas sadaqatu tadfa'ul bala, bahwasanya sedekah itu akan mampu merubah, meredam musibah. Kalau kita hari ini mestinya kena musibah karena sedekah kita mungkin akan terlewatkan atau terhindar. Dan itu dalam sejarah banyak cerita-cerita tentang fadilah-fadilah manfaat sedekah. Dan terakhir ramai di media massa, ada seorang ibu yang seharusnya operasi, kalau tidak bisa maka dia secara medis meninggal. Tapi karena berkat sedekahnya, begitu mau dioperasi dilihat kanker yang sudah menjalar ke seluruh tubuhnya hilang semua. Itu adalah sedekah. Karena apa yang disabdakan Rasulullah pasti akan terrealisasi. Innamas sadaqatu tadfa'ul bala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, musibah itu datang karena kita terlalu cintanya kepada dunia dan sampai lupa dengan akhirat. Rasulullah menyampaikan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sebab-sebab datangnya ujian itu diantaranya karena kita terlalu cinta dengan dunia, harta benda, tahta, wanita. Itu memang sejak dulu menjadi alat untuk menggoda kita, terutama yang diberi amanah jabatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita terlalu terobsesi untuk dunia dan kemudian lupa ketaatannya kepada Allah, maka tunggu saja ujiannya atau musibah balanya. Barangkali negeri ini belum terlepas dari musibah bala ini juga, kita barangkali masih dalam koridor itu. Kita terlalu cinta dunia, lupa akhirat. Padahal di sisi lain kita sudah dihimbau atau banyak motivasi-motivasi, dunia ini sudah hampir berakhir atau kiamat sudah dekat. Tapi kita sibuk saja mempertahankan jabatan sampai usia sudah kadaluarsa pun masih ngotot. Tidak perlu. Kita ganti yang masih energik. Kita bimbing. Kalau yang tua-tua masih menjabat, siapa yang menasihati? Tidak ada yang berani. Tapi kalau yang muda yang energik menjabat, salah yang tua masih mau untuk menasihatinya. Untuk itu sudahlah, kita regenerasi. Yang mohon maaf, yang jabatannya dobel-dobel, serahkan kepada yang lain daripada kita diuji oleh Allah karena itu, atau bahkan boleh jadi diambil paksa oleh Allah karena itu. Dan yang terakhir sebab ujian itu datang adalah karena lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan. Di era IT ini sulitnya kita membendung kemaksiatan. Di kampung-kampung dulu, wah itu masih ibadahnya luar biasa, tapi sekarang sudah banyaknya anak intekos. Itu sudah mulai sulit. Apalagi perumahan-perumahan yang tidak ada induk semangnya, tidak ada bapak kos, ibu kosnya. Wah itu tempat maksiat. Itulah yang menyebabkan ujian itu datang. Kalau kita runtut,
Kalau dalam satu RT itu terjadi kemaksiatan, maka ya satu wilayah RT itu akan diuji oleh Allah. Mungkin rezekinya susah, banyak yang sakit, begitu seterusnya sampai ke atas. Untuk itu mari kita menyadari diri, fafiru ilallah taubatan nasuha. Kita segera kembali kepada Allah dengan taubat nasuha. Karena itu solusinya adalah sebagaimana yang diinginkan Allah juga dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri, mulai dari kehidupan rumah tangga sampai kehidupan bernegara ini, mau benar-benar beriman bertakwa kepada Allah dengan iman takwa yang aplikatif, iman yang terwujud nyata dalam kehidupan, maka Allah Subhanahu wa taala la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard. Sungguh Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari penjuru langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi banyak di antara kita yang masih tidak percaya, masih mengingkari, mendustakan, masih saja ayat-ayat Allah masih dianggap janji-janji. Padahal janji Allah itu tidak ada yang diingkari. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Pasti akan diberikan oleh Allah. Sehingga akhirnya fa'akhadnahum, maka Allah menguji mereka lebih dulu. Bima kanu yaksibun, disebabkan karena apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka perbuat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, sebelum Allah mengambil keberkahan itu secara paksa, maka mari kita gunakan apa saja yang telah diberikan oleh Allah sebagai nikmat karunia-Nya. Kita jalankan sesuai dengan yang diinginkan Allah dan dicontohkan Rasul. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita benar-benar bersyukur atas nikmat karunia yang telah diberikan oleh Allah, maka Allah akan menambah dan menambah nikmat itu. Tapi sedikit saja kita mengingkari, mendurakai, bahwasanya siksa Allah itu sangat berat. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berupaya agar pandemi ini segera diangkat oleh Allah, ujian-ujian ini segera diangkat dan diganti dengan rahmat karunia, keberkahan-keberkahan oleh Allah, sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik, dalam beribadah akan lebih istiqomah, lebih sungguh-sungguh, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita ini, wilayah kita ini, benar-benar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiru innallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khamdan katsiran kama amarna, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman jahda bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadithun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bermohon kepada Allah dengan hati yang tulus, seraya menyampaikan amal soleh yang terbaik yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan segala hajat dan doa-doa kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum amin. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat, wa ya qadhiyal hajat, wa ya qadhiyal hajat, wa yaghfiru dzunuba wa qadhiyal rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinamba. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzu bika min jaddil bala'i wal wabak, wa tarkis saqaq wa su'il qadaq wa samadatil adab. Allahumma inna na'udzu bika min al-barasi wal jununi wal judami wal korona wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-samiul 'alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Amin. Ibadallah, wa aqimish shalah wa la tukallahu akbar.